Tahun apa tu, Pak Haji? Tanya Hanifah. Keputusan membatalkan tahaluf bersama Pakatan Rakyat oleh Majlis Syura Ulama adalah berdasarkan hukum syariat yang dilaksanakan oleh PAS Pusat. Kini PAS perkenalkan konsep ta'awun yang lebih terbuka dan tidak terikat dengan syarat-syarat yang lebih ketat seperti tahaluf, kata Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Ta'awun membolehkan kerja yang bersifat kebajikan yang diterima oleh semua pihak. Pelaksanaannya ialah ta'awun bertolong-menolong dalam perkara yang baik dan menentang segala kemungkaran, ujarnya dalam Harakah Daily 25 Februari 2018. Menurut Hadi, pendekatan ini boleh dilaksanakan dalam semua keadaan sama ada menjadi pembangkang atau tidak semestinya kalau berkuasa memerintah negeri atau negara. Konsep ini juga dipanjangkan dalam hubungan masyarakat majmuk dalam satu negara walaupun berbeza agama, bangsa sehingga berlakunya ketegangan. Selain itu, dilakukan juga dalam hubungan luar negara. Cara menjauhkan diri daripada masyarakat atau menghalau bukan pendekatan yang bijak bagi menarik manusia kepada Islam. Semua para rasul alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya berhadapan dengan manusia walaupun terhadap yang paling keras seperti Fir'aun, tegasnya. Katanya objektif ta'awun adalah memilih titik persamaan terlebih dahulu dan menangani perbezaan secara anjal serta menolak perpecahan yang merugikan dengan sabar menghadapi cabaran walaupun mengambil masa yang lama. Jika kita baca tulisan Hadi, kucing pun akan tumbuh tanduk. Ahli Parlimen Sepang Hanifah Maiden nampaknya kurang jelas mengenai konsep ta'awun yang semakin kerap dipromosi oleh Hadi Awang ini. Beliau bertanya, "Ta'awun apa itu, Pak Haji?" Mengulas mengenai tulisan Hadi itu, beliau berkata PAS adalah juara dalam penggunaan bahasa Arab. Beliau memberi maksud ta'awun sebagai kerjasama, iaitu satu tindakan yang memiliki elemen reciprocity atau timbal balik, iaitu aku tolong kamu, kamu tolong aku. Sebelum ni antara istilah Arab yang digunakan macam-macamlah, misalnya tahaluf, wala, istiqomah, fastaqim, muwajahah silmiah, bai'ah dan macam-macam lagi lah, katanya. Beliau berpendapat istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri eksklusif dan menampakkan seolah penggunaannya berbeza dengan orang lain. Samalah ibaratnya macam orang tu makan quinoa sedangkan rakyat biasa makan beras hancur, kata Hanifah dengan sinis. Menggunakan analogi sifat eksklusif pemimpin UMNO, Datuk Seri Najib Razak. Hanifah bersetuju bahawa Islam menganjurkan tolong-menolong seperti yang disebut di dalam Quran. Sebagai contoh, ayat 2 surah Al-Ma'idah yang antaranya menyarankan umat Islam supaya tolong-menolong dalam membuat kebajikan dan bertakwa dan tidak tolong-menolong pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Namun, beliau mempersoalkan komitmen PAS dari segi tidak tolong-menolong dalam perkara kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional yang disebutnya sebagai parti sarkas. Nak tanya sikitlah, awak masa beberapa kali parti sarkas gubal atau pindah undang-undang yang zalim, misalnya SOSMA dan bagi zalim lagi Akta Hasutan. Meskipun janji nak hapus akta tu, Pak Haji bukan sahaja tak bersuara kat parlimen, malahan tak nampak pun batang hidung kat Dewan Rakyat. Ta'awun versi apa tu, Pak Haji? Soal Hanifah yang dimuat naik dalam Facebooknya. Menghalau bukan pendekatan yang bijak, kata Hadi Awang. Tetapi itulah yang dilakukannya. Bukan hanya menghalau, Presiden PAS juga menggelarkan Parti Amanah sebagai parti nyamuk. Berbagai-bagai lagi gelaran jelek terhadap parti yang beliau tidak gemar termasuk DAP, PKR dan PPBM juga dihamburkan sama ada dalam ucapan atau tulisan. Yang kedua, penubuhan parti baru. Ini perkara biasa dalam negara demokrasi berparlimen. Siapa-siapa yang nak tubuh parti, sila tubuh. Jadi mereka yang berlainan pendapat dalam PAH ni, dia berasa nak tubuh parti, sila. Baik dia keluar, dia tubuh parti sendiri, senang. Tak payah duduk dalam. Jadi duduk dalam ni kalau ada nyamuk sekor, tak nak tidur, dia kata pun. Itu dia, senang. Nak tubuh parti, sila. Saya tak tahu soal habar tanya saya. Saya tak baca berita ni. Hanya UMNO dan sekutunya dalam Barisan Nasional yang kelihatannya terselamat daripada gelaran jelek.
Sebab itu PAS semakin dijauhi dan sukar dipercayai untuk memegang kuasa walaupun satu penggal. Kami nampak PAS suka berkecuali dan kami juga susah nak tengok Pak Haji kat Parlimen, sindir Hanifah. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!